Assalamualaikum, hai semua, apa khabar korang? Terima kasih sudah klik video ni dan jangan lupa tekan tombol subscribe. Kembali lagi bersama saya AA berbagi info dan kisah menarik. Oh, sebelum tu jangan lupa tekan tombol subscribe, tekan loncengnya juga. Okey, kisah seram kita pada kali ini pendek je, tapi boleh tahanlah dia punya misterinya tu. Sebenarnya kisah ni saya ambil daripada sumber internet dan saya cuba untuk kontak empunya cerita ni, tapi itulah, susah betul nak cari macam mana nak kontak dia. Dah puas dah saya cari tau. Jadi kalau ada antara penonton ni yang nak claim kata cerita ni adalah cerita dia, boleh email ke saya ataupun boleh yalah DM saya lah, PM saya, mesej saya ke apa. Senang je, dekat ruang description ni saya ada tinggalkan cara-cara untuk kontak saya, sama ada menggunakan email ataupun Instagram. Jadi itulah, awak kontak je lah saya, okay? Cuma saya akan cuba juga untuk cari tahu macam mana cara untuk kontak dia. Dan kalau in case lah lepas ni dia suruh take down cerita ni, delete cerita ni, jangan cerita dekat YouTube channel ni, macam tu kan. So saya akan ikutlah apa yang dia cakap. Yelah, sebab dia umpunya cerita kan. So kisah kali ni sebenarnya tentang seorang kawan dia yang tersesat masuk kampung lama. Sebenarnya kampung tu dah lama ditinggalkan tau. Tapi itulah, dia tersesat masuk ke kampung tu dan pengalaman misteri dia tu boleh tahan seram juga. So dah sedia? Jom kita mula. Jadi ada satu hari tu, dia terjumpa dengan kawan lama dia yang namanya Sudin. Katanya lepas dia orang dah habis sekolah dulu, terus terputus hubungan. Dah lama dia sangat dah tak jumpa. Dan masa tu dia pergi makan dekat kedai makan yang ada dekat Kajang. Jadi bila dah jumpa tadi, Sudin pun tanyalah dia kan, dah lama ke tulis cerita-cerita hantu macam ini? Cari hantu tak? Dah tu dia pun cakap, entahlah. Dan Sudin cakap apa? Aku ada kisah seram, korang nak dengar tak? Jadi masa tu Sudin tadi pun mulalah bercerita apa yang pernah berlaku pada diri dia. Katanya Sudin ni lepas orang tua dia meninggal dunia, dia terus pergi ke Melaka. Dia bekerja dekat sana, menetap dekat sana, dan bertahun-tahun jugalah dia ada dekat Melaka. Dah tu dia sendiri pun dah tak pernah dah balik kampung. Adik-beradik dia yang lain pun dah tak duduk kampung dah. Masing-masing dah keluar daripada kampung situ, dah ada kerja sendiri dan tinggal dekat luar. Jadi rumah pusaka diorang yang mak ayah diorang tinggal tu dibiarkan kosong macam gitu je. Memang tak ada siapa pun yang jaga. Dah lepas dah bertahun-tahun dia stay dekat Melaka tu, satu hari dia tergerak hati untuk balik kampung kan, untuk tengok-tengok rumah pusaka tu. Dan bila dia dah sampai dekat kampung tu, dia mula rasa macam sebab, rasa pilu. Yelah, teringatkan zaman-zaman dia kecil kan, zaman-zaman lampau. Kebetulan pula, masa dia sampai dekat kampung tu, hari dah malam dah. Dah tu, jalan untuk pergi ke rumah dia pun, dia dah lupa dah. Yelah, lama sangat kan dia tinggal. Dan bertahun-tahun lamanya, dia tak jejakkan kaki ke kampung tu. Sampaikan dia lupa untuk pergi ke arah rumah pusaka mak ayah dia. Katanya malam tu, puas jugalah dia merayau-rayau. Cari area sini, cari area sana. Tapi rumah pusaka mak ayah dia tak jumpa-jumpa juga tau. Hanya berjam-jam, dia pergi pusing tempat yang sama. Masih juga tak jumpa. So masa tu dia dah mulalah serabut kan. Dah tu, dia pun rasa macam pelik juga tau. Sebab tak ada seorang pun penduduk kampung situ yang dia nampak. Tak ada terserempak dengan orang langsung. Jadi masa tu dia macam serabut lah kan, nak tanya orang pun tak boleh. Tak ada yang lalu situ. Dah tu badannya pun dah makin letih, dah penat sangat dah berjalan ke hulu ke hilir cari rumah tu kan. So masa tu, tak jauh daripada tempat dia berdiri sekarang ni, dia nampak ada sepohon pokok durian tau. Kebetulan dekat bawah pokok durian tu ada satu kerusi yang panjang. Jadi dia pun pergilah ke arah pokok durian tu. Dah tu, dia pun duduk dekat atas kerusi. Legalah sikit sebab katanya, yelah bolehlah berehat sekejap. Dalam masa yang sama, mata dia ni ligat je melilau kan. Kejap pandang kanan, kejap pandang kiri. Yelah nak cari kot-kot adalah orang-orang yang lalu situ. Tapi tak ada seorang pun dekat area situ tau. Kalau ada kebetulan yang lalu, bolehlah juga dia bertanya kan, kat mana rumah pusaka mak ayah dia ni. So masa tu, dia sendiri pun macam dah buntu dah. Dan tiba-tiba, dia rasa macam ada sesuatu yang cuit bau dia.
dari arah belakang tau. Datu dia pun paling kalau muka ke belakang kan. Tapi dia tengok macam, ish, tak ada siapa-siapa pun. So, masa tu, dia mulalah rasa macam tak sedar hati kan. Dah lah, kampung tu tak ada orang langsung. Lepas tu gelap gelita. Dan tiba-tiba pula, dia rasa macam sejuk semacam je malam tu. Hati dia ni tak payah cakap lah, dudak-dudak-dudak-dudak berdebar dah. Dan katanya dalam sedar tak sedar macam itu, dia perasan yang dia terdengar ada suara lelaki panggil dia tau. Din. So masa tu dia pun macam tersentak kan, dia terkejut. Dan dengan serta merta juga, bulu roma dia ni semuanya berdiri tau. Dalam masa yang sama juga, bahu dia sekali lagi dia cuit. Dan suara yang garau tadi tegur dia macam ni tau. Dia tanya, buat apa kat sini Din? Tapi suaranya tu lebih garau daripada sebelum ni dan lebih kuat daripada sebelum ni. Seolah-olah macam tengah marahkan dia. Jadi Din tadi pun cepat-cepat bangun daripada kerusi tu kan. Dah tu dia berlari tinggalkan pokok durian tadi. Katanya malam tu memang gelap sangat. Dan dia pula berlari tu tak ada arah tuju tau. Yelah takut punya pasal ni yang dia tahu nak lari je daripada situ. Katanya dia tak nampak jalan langsung pada masa tu. Main lari je. Cuma dia dapat dengar lah yang bunyi pokok durian tu digoyang tau. Dalam masa yang sama juga, dia dapat rasa yang ada sesuatu tengah kejar dia sekarang ni. Katanya makin jauh dia berlari, makin kuat pula makhluk tu panggil nama dia tau. Masa tu tak ada benda lain dalam fikiran dia ni, dia cuma nak keluar daripada tempat tu. Dalam masa dia berlari tu, dekat sebelah tepi ni ada semak-semak macam gitu kan. Macam-macam yang dia nampak dalam semak tu. Macam-macam makhluk tau. Dan tiba-tiba, daripada jauh sana, dia nampak macam ada satu lampu motor tau. Yelah masa tu, dia rasa macam adalah sikit harapan untuk diri dia selamat kan. Yelah dia rasa macam bersyukur sangat ada juga yang lalu sini kan. Bolehlah dia minta tolong dan bolehlah dia keluar daripada tempat tu. Masa duk tunggu je motor tadi menghampiri dia, tiba-tiba je dia rasa macam tak sedap hati tau. Dia rasa macam ada sesuatu yang berbeza. Katanya cahaya motor tu tak jauh tau daripada tempat yang dia berdiri sekarang ni. Tapi kenapa motor tu dia bergerak tapi tak sampai-sampai? Dah tu daripada celah-celah semak dekat sebelah kanan dia sekarang ni, dia nampak ada sesuatu yang tengah melompat-lompat. Korang faham-faham lah kan? Apa benda je yang melompat-lompat? Katak pun melompat. Dah tu dia cakap, lutut dia masa tu dah lembik dah. Dia rasa macam dah tak boleh nak berdiri dah. Ya kan kalau kita takut sangat sampaikan kita seram sejuk, lepas tu menggeletar satu badan kan. Dalam masa yang sama juga, dekat telinga dia ni didengar tau ada sesuatu yang tengah panggil dia. Din, macam gitu kan. Tapi suaranya tu garau sangat dan menyeramkan. Masa tu dia pun tengoklah jam dekat tangan dia kan. Dah pukul 12.15 malam. Time tu lah dia terus terduduk dan buntu. Memang dia dah tak tahu dah nak buat apa. Tak lama lepas tu, dia nampak cahaya motor tadi datang ke arah dia tau. Masa tu, dia kuatkan semangat, dia cuba untuk bangun dengan dalam keadaan ketakutannya. Lepas tu, jantung dia ni tak payah cakap lah, dah berdegup. Dah tak boleh nak kira dah. Okay, tak lama lepas tu, motor tadi tiba betul-betul dekat depan dia. Masa tu dia perasan dekat atas motor tu ada seorang nenek yang tengah menyanyi-nyanyi tau. Katanya dia tak faham langsung lagu apa yang nenek tu nyanyikan. Dan nenek tu sendiri pun cukup menyeramkan. Dah tu nenek tadi pandang ke arah Din ni tau. Sambil-sambil tersenyum. Nenek tu cakap apa? Din, kau takut ya Din? Ya Allah, masa tu lidah dia memang dah kelu. Dah tahu nak cakap apa dengan nenek tu. So masa tu dia diam je kan. Yelah membatu dekat situ. Dalam masa yang sama juga, dia ni perasan tau yang nenek ni membonceng motor tu. Jadi bukan nenek tu lah yang bawa motor tu. So dia ni pun tengoklah ke arah depan kan, siapa yang tengah pandu motor tu. Tapi tak ada siapa pun dekat depan. Maksudnya motor tu bawa diri dia sendiri tau. Kan pelik tu. Ni tak jadi seram. Ya, motor tu tak ada siapa pun yang bawa. Dekat depan nenek tu kosong. Nenek tu pula duduk bonceng dekat bahagian belakang. Dah tu kepala dia pun rasa macam berat, berat, berat. Dia pening macam gitu kan. Dan dia pun pensan. Tapi sebelum dia pensan blackout habis tu, sempatlah dia dengar yang nenek tadi
panggil dia, sayup, sayup, sayup macam tu. Dah tu dalam keadaan sedar tak sedar, dia nampak yang motor tu meninggalkan dia. Sama lah juga, motor tu bergerak tapi tak ada siapa pun yang pandu, dan nenek tu duduk kat belakang. Datu menyanyi-nyanyi dengan lagu bahasa yang asing. Nenek tadi mengilai-ngilai macam gitu tau. Lepas daripada itu, dia dah tak ingat apa-apa lagi. Dia dah pitam dah. Dan sedar-sedar je, dia terbaring dalam sebuah bilik. Dia tak tahu dekat rumah siapa yang dia tidur pada masa tu. Dan hari pun dah pagi dah. Masa dia tersedar tu, adalah seorang pakcik ni datang pada dia. Pakcik tadi cakap yang dia jumpa Din ni tengah pingsan dekat celah-celah pokok yang ada di tepi jalan. Lepas tu pakcik cakap lah yang sebenarnya Din ni tersalah masuk kampung. Kampung yang Din tu masuk sebenarnya dah tak ada orang tinggal dah situ. Kampung tu dah kosong. The end. Kasi cakap cerita ni macam pendek je tapi boleh tahalakan seramnya. Kalau jadi kat siapa-siapa pun saya rasa memang terkencing lah. Dia tiba nak cakap kalau nak balik kampung yang dah lama dah kita tinggal, sila sediakan Pampers. Benda tak ada kaitan, tak ada kaitan. Okeylah, saya harap korang sukakan video ni. Dan macam biasa, kalau korang sukakan video ni, jangan lupa tekan tombol like, comment, share dan juga subscribe. Jumpa lagi next video. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.